Arif, kan terkenal dengan logat Maduranya nih. Iya. Coba ingetin lagi dong sama saya nih. Halo, masa lupa sama saya, sampean. Saya Kadir deh, dah. Kalau ada Kadir, ada siapa? Ada Doyo. Tapi Doyonya nggak ada nih. Jangan lupa ya, tetap inget sama Kadir ya. Coba, kayak Papa di sana. Halo deh, jangan lupa sama Papa saya, Tayo. Sekarang kita akan tes kekompakan di antara mereka. Ya, saling tahu nggak ya satu sama lain? Coba kita lihat. Ya. Berarti kalau setiap saya kasih pertanyaan, itu pertanyaannya adalah buat ya, tentang Papa, Papa juga tentang Bapak. Ya, aku tentang Papa, Bapak tentang aku. Ya. Apa makanan favorit Abah dan apa makanan favorit Leila? Abah jawab yang punya Leila. Bakso. Oke, tunjukin. Oke, tanggal. Bakso. Siapa yang suka bakso? Aku. Wah, bener. Abang suka bakso. Suka tempe tahu. Oh, Abang suka tempe tahu. Wah, iya. Tahu. Oke, kalau kayak gitu pertanyaan berikutnya. Aku mau nanya, apa kebiasaan yang gak disukai sama Bapak sama gak disukai sama Leila? Ketika di rumah? Ketika di rumah, oke. Leila jawab yang tentang Abah ya. Iya. Abah juga jawab kalau paling gak suka Leila di rumah tuh kalau ngapain. Tiga, dua, satu. Tidur bangun siang. Abah marah-marah. Iya. Emang Abah kalau marah-marah biasanya gara-gara apa sih? Nyentong nasi. Hah? Ya. Abah selalu marah-marah kalau dengar ada anaknya nyentong nasi itu marah-marah. Oh iya? Jadi anaknya nggak boleh makan? Ada suara nyentong nasi itu nggak deh. Marah. Kalau saya lihat ngambilnya itu banyak gitu loh. Makan secukupnya. Secukupnya. Apalagi kalau udah lewat dari udah malam tuh udah enggak habis gitu makannya enggak habis. Maksud abahnya tuh diet. Iya. Oh, jadi ada suara centong nasi langsung keluar, bukan siapa nih yang makan nih. Nasi marah-marah nih. Jadi itu tandanya perhatian. Kata, apalagi nanti kalau kamu udah mau masuk ke industri hiburan harus mulai jaga badan. Kalau kayak aku ini jaga olahraga untuk makan. Pengen gemuk? Enggak, jadi kan aku emang suka makan. Jadi aku makan, tapi untuk pembalas kalorinya itu olahraga. Pertanyaan berikutnya. Oke, next. Okay. Saya sepatu nah, coba. Size sepatu. Ukuran sepatu. Ukuran sepatu Leila, Abah tulis. Ukuran sepatu Abah, Leila tulis. Okay. Udah. Abah berapa sepatunya? Ukurannya? Ukurannya 39. 39. Leila sepatunya berapa ukurannya? 41. Oke, silakan dibuka. Salah. Kamu berat tulis. 37 aku ingatnya. Ya, kecil banget. 39 aja udah kecil. Oke, ini game kekompakannya udah selesai. Ini aku mau tanya. Kalau Leila sendiri, ini kalau aku aja sebagai junior kagum melihat Pak De. Ya. Ya, maksudnya bagaimana debutnya di industri hiburan. Bahkan belum ramainya orang main film, Pak De udah duluan semuanya dan sampai sekarang ini masih terus namanya berkibar. Pak De, udah pasti seorang anak pasti ada rasa kekagumannya. Ya. Apa yang membuat kamu kagum sama Abah? Sangat mencintai perempuan-perempuannya dan anak-anaknya.